Komplotan spesialis pencurian burung berkicau beraksi di Cilacap, Jawa Tengah. Sejumlah burung berharga puluhan juta, di antaranya murai batu medan, kenari, dan lovebird, berhasil dibawa kabur pelaku. Tindak kriminal sepertinya makin jeli melihat sasaran. Saat kicau burung tengah booming, pelaku kriminal menyasar burung-burung kicau yang harganya jutaan bahkan puluhan juta rupiah. Di Cilacap, Jawa Tengah, komplotan pencuri nekat membobol rumah Sumas Dinata dan mengundul 7 burung kicau termasuk anakan burung yang masih piyik. Burung yang sudah sedang atau sedang bertelur, angrem itu 2 pasang. Itu jangan laki-laki perempuan. Ya terus yang dicantelkan itu kan yang lain ada 3. Jadi semuanya burung saya yang hilang itu 7 ekor. Dalam membungkuk komplotan pencuri, Satreskrim Polres Cilacap terpaksa melontarkan timah panas ke salah satu pelaku yang mencoba melawan saat akan ditangkap. Pintu sama juga modusnya, baik itu mengambil burung peliharaan masyarakat termasuk R2 dengan modusnya hampir sama, menggunakan obeng, tang dan sebagainya untuk menyongkel pintu rumah pada saat masyarakat sedang bepergian ataupun pada saat masyarakat sedang melakukan istirahat malam. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan burung murai batu, kenari, goci, dan lovebird. Untuk murai batu medan, harga berkisar 6 hingga 10 juta rupiah, lalu dijual dengan harga 1 sampai 2 juta rupiah per ekor. Para pelaku dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dan diancam hukuman kurungan 5 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews, melaporkan.